Warga, lihat tuh. Udah piknik duluan mereka. Halo, dadah Bu. Hihi. Lambaikan tangan. Udah jualan di sana buka tenda biru. Wow, masya Allah. Curi star ya. Hihi. Oke guys, selamat datang di live streaming channel Manusia Project. Hari ini kita akan terbang di langit Bendungan Lewi Keris. Kita akan mulai dari arah pintu masuk bendungan dulu nih guys. Enggak sih, udah biasa ya. Kalau biasa main game. Nah, ini dari arah Tasik ya guys. Ya, paling 30-40 lah. Oh ya. Mimin mau kasih info dulu nih sebelumnya, Bendungan Lewi Keris itu letaknya membelah dua kabupaten ya guys, yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk warga Tasik dan Ciamis, kalian jangan berantem lagi ya, masalah letak bendungan. Sudah jelas kan? Hasil rendernya itu bisa 1 giga. Bisa 1 giga. Satu foto. Hasil rendernya. Nah, gimana kalau video? Kalau video bisa kita kompres. Oke, ini adalah taman ya guys, atau ruang terbuka hijau. Sudah mulai kelihatan rapih kan ya? Kita lanjut ke arah gerbang utama nih guys. Mimin hampir saja nyamber pohon nih guys. Keasikan ngobrol sih, haha. Jadi ini adalah gate utama Bendungan Lewi Keris, guys. Namanya Gapura Kujang. Materialnya dari aluminium dan ECP, guys. Nanti jadinya bakal kayak gini nih. Keren, kan? Kok Mimin jadi medok ya, guys? Oh ya, guys. Kujang itu adalah senjata khas Sunda. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9. Terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjang kujang umumnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Oke, kita lanjut jalan lagi, guys. Kalau yang ini area helipad, guys. Nanti bakal dipakai buat Pak Jokowi mendarat kalau beliau kesininya naik helikopter, guys. Helipadnya masih ditutupi terpal nih, guys. Biar nanti pas peresmian tetap mulus-los-los. Kayak pantat bayi ya, guys. Hehehe. Kita geser ke arah kiri dulu nih. Nah, kalau yang ini area Fasum, guys. Itu ada bangunan masjid, UPB, menara pandang, dan rumah dinas ya, guys. Nah, kita udah masuk area peresmian nih, guys. Di sini nanti bakal jadi tempat bersejarah. Karena Presiden Jokowi akan meresmikan Bendungan Lewi Keris di area ini nih guys. Mimin kasih bocoran dikit nih ya guys. Kira-kira gini nih jadinya nanti area peresmiannya guys. Gimana? Keren kan? Oke, next kita lanjut ke area puncak Maindam yuk. Area puncak Maindam ini masih pekerjaan walkway, kolom railing, dan sebentar lagi pekerjaan aspal juga akan mulai, guys. Nah, ini area hulu bendungan nih, guys. Nantinya area ini akan tenggelam kalau sudah penggenangan atau impounding ya, guys. Kita lanjut ke ujung Maindam yuk. Di area ini sudah mulai agak rapih ya guys, karena sudah terhampar lapisan awal untuk pondasi aspal nih guys.
Duh, maaf ya guys. Sinyal drone-nya hilang, jadi agak kacau nih gambarnya. Ini area sandaran kiri ya guys. Area ini berada di wilayah Kabupaten Ciamis. Ini adalah rumah instrumen. Masih proses ya guys. Lalala, kalian lihat itu nggak guys? Waduh, warga kenapa pada piknik di situ? Halo, Pak, Buk. Ini area proyek loh. Warga harusnya tidak boleh mendekati area proyek yang masih proses konstruksi. Karena sangat berbahaya, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan menyalahkan tim proyek ya, Pak Buk. Curi star ya. Enggak ada. Wah, ini hari Minggu ya. Pembangunan belum kelar. Yang di ujung atas itu kan? Di sana. Bawa mobil. Astagfirullah. Iya. Jauh sih ini. Ya. Keluarga yang ngaliut. Tuh ada yang jualan tuh. Coba kita zoom. Wah, jualan apa tuh Bu? Es, mantap. Aduh. Eri. Jangan siapa sih Bu? Iya ini Shan. Sebenarnya tanah PU itu dari sini. Ini masih tanah PU. Itu rumah-rumah itu. Iya. Oh enggak, ini yang rumah ini udah warga. Ini tadi kan kantor waskita di sini. Waskita di jajaran di sini. Iya, udah selesai kan mereka? Kerjaannya. Iya, deket Ciamis sama negara ini. Ciamis, sebenarnya deket Ciamis. Kita masuk sini ya, coba. Iya. Apa menjadi risapan dia? Aduh, belum boleh Bu, Bapak. Tapi masuk nggak jalan kan ada jalan jam sudah. Iya, karena terbuka sebenarnya jalannya berjalan umum. Enak mereka melintas tuh. Mau dari sini ke belakang juga. Iya, jauh banget sih memang. Lebih kujang harusnya. Habis baterai bu. Spillway. Spillway was kita. Oh ini lagi disemprot ya. Iya. Ini melimpas di sini. Apa mereka nyemprotnya? Bersihin sama dia ya. Menjelang peresmiannya begini, harus clear. Mereka nggak bakal ngira ada drone. Apa nggak panas itu kakinya? Safety. Oh di atas ada juga. Itu rumah tiga itu apa? Itu rumah house. Jadi kan di sini tuh ada pintu. Nggak ada. Itu mesin semua itu. Nanti itu kan di atas itu kan? Iya. Ini kan ada pintu nih. Ada pintu dua, pintu besar-besar ini, warna biru ini.
Nah ini ngangkatnya itu dari mesin dari atas itu. Nah, dari mesin ini. Oke, kita ke intake dulu. Nah, intake itu mana intake? Ini intake-nya. Banyak intake. Oh, banyak warga juga nih jangan-jangan sini. Itu jalan ini. Ya. Nanti mengatur masuk keluarnya air itu dari sini. Masuk air itu. Nah berarti jalannya tenggelam dong. Tenggelam nanti. Yang di hulu tenggelam. Ngeri-ngeri sedap. Kita lihat yang paling enak tuh nanti di sini nih. Pasti banyak buka wisata-wisata di sini. Soalnya di situ udah genangan. View-nya kegenangan langsung. Iya, warganya. Ini sungai ini. Ini itu yang dari Tasik Ciamis Citandu itu lah. Iya. Di sini pasti nanti ada yang buka villa, ada yang villa. Rumah makan pasti. Di Bandung itu dia iya. Villa di aliran-aliran gitu lah. Iya. Nah, nanti kegenang di sini nih, kegenang semua sini. Ini rumah warga, ini pasti nanti dibuka. Ini berarti terakhir ya? Tinggi. Dah, kita balik ke shop. Kalau jangan berhasil di sana, mungkin burung lagi. Oke guys, cukup sampai di sini saja dulu live streaming kita hari ini. Next kita live lagi di hari Minggu depan ya. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Manusia Project ya guys. Sampai jumpa. Selamat berhari Minggu.